Hai korang! Okey, kali ni Izzah nak share resepi nasi ayam lemon. Tapi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa tekan button subscribe and button loceng. Okey, mula-mula kita ada 10 ulas bawang putih, 3 inci halia. Kita akan blend kedua-dua bahan ni. Sekarang ni, kita panaskan sedikit minyak dan 3 sudu besar margarin. Kita cairkan margarin ni. Now, kita masukkan bahan yang kita blend tadi. 1 batang serai dan 4 helai daun pandan. Kita masakkan dia sampai dia garing dan betul-betul wangi. Sekarang, bila dah garing, masukkan sedikit air. Kacau-kacau dia sedikit. Okey, dalam periuk nasi ni kita dah ada 3 pot beras yang kita dah cuci dan dah kita sukat air dia macam kita masak nasi biasa. Kemudian kita masukkan bahan yang kita tumis tadi. Masukkan pula 5 sudu besar stok ayam. Kita kacau dia sebati, kemudian kita dah boleh masak nasi ni dalam rice cooker. Okey, untuk ayam pula, kita ada 1 ekor ayam dan kita akan letakkan 3 sudu besar stok ayam. Kita gaul rata stok ayam dengan ayam tadi. Make sure tangan betul-betul bersih, okey? Dan kemudian kita perapkan ayam 10 hingga 15 minit. Sekarang kita akan buat bancuhan tepung untuk ayam. Kita ada setengah cawan tepung gandum, setengah cawan tepung jagung, 1 sudu besar baking powder dan 3/4 cawan air. Kita kacaukan semua bahan ni sampai dia betul-betul cair dan tak berketul. Okey, panaskan minyak dan gorengkan ayam yang kita celup dalam tepung tadi. Goreng sampai betul-betul garing dan masak. Okey, ayam pun dah garing dan masak, kita dah boleh angkat. Sekarang kita nak buat sos lemon. Kita ada 3 cawan air, 5 sudu besar sangkuit oren. Masukkan pula setengah biji perahan air lemon, 4 sudu besar stok ayam, 4 sudu besar tepung jagung dan gula secukup rasa. Kita kacaukan semua bahan ni sebati. Bila dah sebati macam ni, kita letak tepi sekejap. Sekarang kita panaskan 2 sudu besar butter. Masukkan 5 ulas bawang putih yang dah dicincang. Kita tumiskan bawang putih ni sampai dia betul-betul wangi. Tapi jangan hangus, okey? Dan kemudian kita masukkan air yang kita dah bancuh tadi. Kita kacau sikit dan biarkan dia mendidih sampai kuah sos ni jadi sedikit pekat. Kemudian kita masukkan beberapa hirisan lemon. Okey, sos kita pun dah siap. Kita beralih pula untuk bahan sambal nasi ayam lemon. Mula-mula kita ada 8 biji cili merah, 3 ulas bawang putih, 4 sudu besar air masak, 3 sudu besar cuka, 4 sudu besar gula dan setengah sudu besar garam. Kita akan blend semua bahan ni. Okey, ni hasil yang kita dah blend. Actually, kita dah boleh terus makan je sambal ni. Tak perlu masak sebab kita guna air masak.
Nasi ayam kita pun dah siap. Kita tuangkan sos lemon atas ayam. Untuk hiasan, bolehlah letak hirisan lemon yang kita letak dalam sos tadi. Dan last kali, letaklah sedikit sambal nasi ayam. Resepi nasi ayam lemon dah siap. Selamat mencuba. Yang penting, jangan lupa subscribe. Okay, bye.